sekarang hampir semua sudah berada pada shelter yang aman. 90% sudah berada pada shelter yang aman sekarang ini. Seandainya pun gunung itu meletus, saya kira mereka selamat. Semua selamat. Tidak ada korban jiwa seharusnya. Kecuali ada yang bandel. Jadi kita tidak tahu, ya. Bisa saja satu dua diam di situ nggak mau pergi. Nah, kalau kita tahu harus dipaksa turun. Kalau tahu.